What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan dari channel YouTuber gaming yang ada di Indonesia, yaitu adalah Rasya Rashid. Kira-kira berapakah penghasilan dari channel YouTube-nya setiap bulan dan setiap tahunnya? Pasti banyak dari teman-teman semua yang penasaran. Nah, yang penasaran, mari sama-sama kita ulas sekarang juga. Ternyata channel YouTube-nya pada kesempatan kali ini telah mengupload video sebanyak 698 video dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 6.530.000 subscriber menuju 7 juta subscriber, dan channel YouTube-nya juga telah mendapatkan sekitar 575.871.784 penonton di keseluruhan videonya. Di sini country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channel-nya adalah games, dan telah mengupload video sejak tanggal 15 Mei 2012. Nah, di sini sebelum lanjut mereview, kita akan lihat beberapa video-video terbaru yang diupload di channel YouTube-nya ini. Nah, ternyata channel YouTube-nya pada kesempatan kali ini telah mendapatkan sekitar 6.530.000 subscriber. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong guys ya, dukung dan subscribe channel YouTube-nya menuju 7 juta subscriber. Dan di sini ada video terbarunya sekitar 23 jam yang lalu yang menonton sebanyak 128.000 penonton. Dan masih banyak lagi guys ya video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya sekarang juga. Dan di sini kita akan lihat guys ya video yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya ini guys ya. Caranya kita klik urutan lalu yang paling terpopuler. Ternyata yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya yaitu adalah Solo vs duo Kak Ari Kulgar dan Kak Sarah kalah akunku di band, yang menonton sebanyak 25 juta penonton dalam waktu 8 bulan. Nah, di sini langsung saja kita akan lihat penghasilan terbaru dari channel YouTube-nya ini guys ya. Nah, ternyata pada kesempatan kali ini channel YouTube dari Rasya Rashid mampu mendapatkan nilai B+ guys ya dari total grade-nya, dan dari social band ranking mampu mendapatkan peringkat di 10.621. Dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 6.530.000 subscriber, channel YouTube-nya menempati posisi di 1.999 guys ya di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru pada kesempatan kali ini. Dan di tingkat video views ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 11.575 dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 575 juta lebih. Dan di tingkat Indonesia, channel YouTube-nya menempati posisi 77 guys ya di tingkat Indonesia dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 6.530.000 subscriber. Dan yang terakhir, di tingkat games ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 218. Dan inilah perkirakan pendapatan terbaru dari channel YouTube-nya. Ternyata channel YouTube dari Rasya Rashid mampu mendapatkan sekitar 3.700 US dollar sampai dengan 58.700 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahun mencapai 44.000 US dollar sampai dengan 704.700 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sekitar 80.000 subscriber guys ya, dan di sini mengalami penurunan sebanyak 27,3%. Sedangkan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 14.682.000 penonton. Di sini juga mengalami penurunan sebanyak 22,9%. Dan langsung saja kita akan review penghasilan terbaru dan terupdate dari channel YouTube Rasya Rashid ini guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.263,35 rupiah. Dan ternyata channel YouTube dari Rasya Rashid di 6.530.000 subscriber mampu mendapatkan sekitar 3.700 US dollar sampai dengan 58.700 US dollar setiap bulannya. Nah, di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya saja, yaitu mencapai 3.700 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube Rasya Rashid menurut situs dari Social Blade yang paling terupdate diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 52.774.395 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade, dan hanya Rasya Rashid sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini guys ya. Dan pendapatan per tahunnya juga kita akan lihat guys ya, yaitu mencapai 44.000 US dollar sampai dengan 704.700 US dollar setiap bulannya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya, yaitu
mencapai 44.000 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube Russia Rashid menurut situs Dazzle Shablet yang paling terupdate diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 627.587.400 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung channel YouTube Mimpi Official. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official ini. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa dukung dan subscribe juga channel YouTube dari Russia Rashid menuju 7 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.